Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Berjumpa lagi bos ya di channel Baritin Vlog ini bos. Ya, kita menyambangi kalian-kalian lagi ya bos. Mudahan kalian-kalian tidak bosan-bosannya mendengar celotehan ini ya bos. Video kali ini kita lagi sarapan roti Aoka bos. Sarapan roti Aoka sebelum terjun ke pembikinan es doger, kita sarapan dulu ya bos. Sarapan roti Aoka sambil makan, sambil kita berbincang-bincang masalah es doger ya bos. Rata-rata penonton di sini rata-rata penggemar es doger bos. Oke ya bos, di depan kamera udah ada gerobak saya ya bos, yang biasa kita buat nyari duit ya bos. Jadi ini penampakan gerobak saya bos, gini ya, sederhana banget ya bos. Soalnya mau saya renovasi, dananya belum cair dari YouTube bos. Ternyata enak bos rotinya bos, roti murah meriah ini, harga Rp3.000 bos, tapi sangat mengenyangkan. Oh iya bos, barangkali teman-teman belum direspon komentarnya, sorry ya bos, bukannya kita nggak mau menjawab ya, karena semakin banyak komentar jadi kita nggak sempet ya bos meng-request komentar-komentar kalian. Oh iya bos, buat kalian nih yang baru bergabung atau yang udah senior, terima kasih ya. Buat kalian yang udah setia di channel ini ya bos, semoga channel ini kedepannya makin bagus lagi ya bos. Dukung terus ya bos dengan menekan tombol subscribe, like dan komen ya. Itulah ya bos, mantap pelakonnya. Untuk menghilangkan semut-semut yang ada di gerobak, caranya gimana ya bos? Gerobak saya banyak semutnya, banyak semutnya. Mohon solusinya ya bos, ini untuk cara mengusir semut-semut ini caranya gimana ya bos, tolong ya bos dikasih tahu ya bos, soalnya semutnya banyak banget bos tuh, baru semalaman aja semutnya udah berjibun di dalam susu ya bos. Semutnya banyak ya bos, tolong ya bos, kalau yang tahu kasih tahu ya bos cara mengusir nyamuknya itu ya bos.
terutama yang ada di kaleng nih bos, yang ada susunya sering banyak sekali semut yang masuk ke dalam kalengnya bos. Oke ya bos, gitu aja ya bos, video singkat ini ya bos, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.